Okey, ujian resonan. Komponen yang digunakan adalah dikit resistor. Okey, 10 dikit resistor 3 kali 100 300 ohm. Dikit kapasitor kita ambil pada julat. Okey, 1 kali 0.1 microfarad. Okey, that's mean 0.1 microfarad. Dan dikit induktor kita ambil pada julat. Okey, situ kalau pada julat kita tengok sini adalah 1 kali 10 milihenry, seperti dalam report 10 milihenry. Jadi pada 1 kilohertz kita akan dapat voltage 1.37 volt. Okey, saya naikkan 2 kHz 2.87 volt. 3 kHz 4.34 volt. 4 kHz 5.35 volt. Okey, 5 kHz kita akan dapat 5.56 volt. 6 kHz dia drop 5.1 volt. 7 kHz kita akan dapat 4.41 volt. 8 kHz 3.75 volt. 9 kHz 3.16 volt. Dan 10 kHz 2.69 volt. Jadi kesimpulannya, kalau ikut calculation, okey, kalau ikut calculation kita akan dapat frekuensi resonan dengan nilai-nilai ini adalah pada 5.032, itu 5 kHz. Jadi kita boleh setuju pada 5 kHz. Okey, kita akan dapat lebih kurang 5.55 volt. Okey, so setup dia senang. Better kita pakai dikit untuk yang dapat nilai yang lebih stabil. Dan menggunakan digital multimeter yang kawan kita dah tagging. So menggunakan function generator yang disetting pada 20 volt peak to peak. Itu untuk dapatkan nilai voltage yang lebih tinggi lah. Kalau 10 volt peak to peak, nilai perpuluhan terlalu kecil. So saya cadangkan kawan-kawan tukar kepada 20 volt peak to peak. Okey, sekian. Terima kasih.